Rangkaian program pameran di Langkat Foundation. Malam ini saya memamerkan karya Bensik, ya, Bensik seniman dari Bandung. Mungkin nanti kurator yang dikaya bisa lebih menerangkan tentang karya-karya. Tapi beberapa catatan buat dari saya yang menarik, bahwa karya Bensik, waktu itu saya melihat, kenapa saya memamerkan karya Bensik, saya melihat dia pameran di Platform 3, ya, di Bandung. Dan karya-karyanya saya lihat ada sesuatu yang mungkin bisa memberikan warna lain dalam perkembangan cinema kontemporer Indonesia. Saya lihat karya Bensik tidak, salah satunya tidak mainstream. Karena sebenarnya melihat karyanya sebenarnya dia semacam karya-karya lowbrow, tapi dengan medium yang berbeda dengan karya-karya lowbrow atau karya-karya mungkin karya-karya semacam propaganda yang ditampilkan dengan warna dan medium yang berbeda. Saya kenal Bensik cukup lama karena kami dulu sama-sama kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, sama-sama memilih studio seni lukis. Satu lagi kesamaan kami sama-sama bosan melukis. Sementara saya dulu malah mengumpulkan objek-objek temuan Bensik. Dari sejak awal saya kenal dia tuh tukang bagiin poster selebaran, jadi kerjaan dia bikin selebaran gitu, dan seperti orang yang sedang berkampanye. Tapi waktu itu yang dia bikin itu selebaran gambar bintang ucapannya selamat pagi gitu. Jadi ini apa kok kampanye tentang selamat pagi, tentang bangun pagi, ini apa gitu. Kita akrab, familiar gitu kan, pancaran obor, bintang, sesuatu yang biasanya bersifat cahaya yang biasa dipakai untuk melambangkan ide-ide luhur gitu, dipakai untuk menampilkan wacana yang bukan hanya personal tapi juga acak dan fiktif gitu. Saya pikir itu keunikannya, dan kemudian makanya Pak Profesor Bambang Sugiharto, salah satu pembimbing tugas akhir S2-nya Bensik dulu, memakai istilah anakronisme, jadi kayak ketinggalan zaman atau kayak salah tempat, salah waktu gitu loh. Cuma melihat bagaimana Bensik bertahun-tahun terus-menerus menekuni image-image tersebut. Saya di sini menghadirkan kembali apa yang secara personal saya alami. Jadi saya orang yang cukup terkesan oleh perkembangan peristiwa yang terjadi. Jadi saya menyaksikan perubahan zaman melalui televisi. Jadi saya melihat fenomena runtuhnya tembok Berlin. Terus saya melihat berita di TVRI Soviet bubar. Terus saya melihat juga berita-berita pemilu dengan tiga partai di zaman lalu. Nah, terus lama-lama perubahan terjadi, dan itu perubahan besar. Saya senang juga lihat acara televisi banyak sekali dan tidak serius gitu. Terus ya akhirnya setelah teknologi informasi, teknologi komunikasi itu membuat yang saya lihat sebelumnya itu muncul lebih banyak itu karena ada internet. Saya jadi merasa rindu untuk atau penasaran, ingin mereview kembali apa sih sebetulnya yang terjadi di masa lalu. Jadi ya kalau misalnya hari ini saya mengolah kembali image-image yang kesannya masa lalu, karena yang saya suka itu seperti itu. Jadi referensi masa lalu itu saya pakai untuk mempertanyakan kembali posisi diri saya sebagai personal, sebagai orang yang hidup di zaman yang berubah.
cuma di tahun 90-an itu jadi kayak proses untuk menerima berbagai macam referensi yang berhubungan dengan visual. Nah kalau jadi karyanya sih tahun 2000-an atau 2003. Lama itu prosesnya baru dari tahun 2000? Iya, dari tahun 99 saya banyak mengumpulkan referensi yang berhubungan dengan visual. Berupa simbol, misalnya logo, icon, dan lain sebagainya. Tapi itu baru di koleksi, misalnya potongan majalah, foto-foto, dan lain sebagainya. Di zaman itu kan belum ada internet, mungkin masih terbatas. Jadi saya koleksi dalam bentuk fisik. Terus di tahun 2003-an, udah bisa mengakses internet kayak gitu. Ya mulai punya referensi yang banyak yang secara digital itu bisa diolah jadi karya kayak gitu. Bentuknya print, kalau print di fotokopi. Tapi saya jarang membuat gambar, jarang digambar ulang. Di print, di foto, di kolase, kayak gitu. Di karya-karya yang pertama itu ya, kertas aja. Gitu. 2010 udah mulai, tapi di kertas, terus A4, kayak gitu. Yang saya pakai untuk melihat sampling, sampel-sampel dari potongan seperti apa, terus diperbesar dan diperkecil kayak gitu. Terus kalau sampai ke akrilik seperti ini sih 2012-2013 kontennya ya secara media ada perubahan, konten juga ya. Kalau konten mungkin dulu referensinya sangat terpengaruh sama image-image visual yang berhubungan dengan lambang partai politik, bendera negara orang, lambang negara orang, kalimat-kalimat bahasa asing. Tapi lama-lama saya lebih memilih untuk mencari teks yang berbahasa Indonesia. Terus walaupun misalnya image-nya tetap dirasakan referensinya asing, misalnya. Nah, saya mengusahakan supaya teks dalam bahasa Indonesia-nya tetap ada. Terus pesannya tidak lagi ke arah publik, gitu. Isunya bukan untuk orang banyak, tapi untuk personal. Nah, tapi walaupun pesannya itu sifatnya personal, saya selalu pengen nyari teman yang kira-kira kalau ngobrol dia punya pengalaman yang sama juga, jadi akhirnya saya pengen kolektif juga. Nah, itu saya pilih karena saya ngerasa ya perubahan cara hidup di masyarakat berubah kayak gitu. Ya semua juga tahu, tapi saya pengen, saya sadar itu secara personal, terus saya nyari teman yang lain. Di teks sebetulnya semuanya kayak gitu. Jadi sewaktu saya misalnya naruh image obor kayak gitu. Nah yang saya ingat itu misalnya Monas misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau ada sayap kayak gitu, saya sering menganggap itu ya sama kayak sayap yang ada di lambang topi SD itu ada Tuturi, ada Yani, nah itu kan ada sayap, ada pelitanya, ada apa. Atau mungkin sebetulnya saya lebih ingat kalimat habis gelap terbitlah terang, misalnya. Tapi kan saya nggak mungkin memakai gitu, saya cari yang lebih personal lagi, walaupun jadi agak susah dipahami kan itu. Lebih berbunga-bunga aja. Jadi salah satu muatan lokal yang saya mau itu adalah motif bunga misalnya. Itu hadiah dekoratif untuk yang dekoratif misalnya. Walaupun sebetulnya ya yang jadi masalah mungkin spirit untuk mengambil ornamen, motif, ragam hias itu ada. Tapi karena
preferensi awalnya saya mengumpulkan dari banyak tempat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya si contoh motif batik nggak dapet, ya saya pakai aja yang luar gitu. Sementara begitu dulu. Jadi mungkin bunga-bunga yang ada di sini